Sahabat-sahabat muslimin muslimat, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi juga dalam sebuah hadis Nabi, siapa yang beramal, siapa yang membaca akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyelamatkan mereka yang beramal 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi daripada fitnatul dajjal. Dan kita walaupun mungkin tidak bertemu dengan fitnatul dajjal, ad-dajjal, al-masihud dajjal itu, maka fitnah-fitnah kecil dajjal sudah pun ada daripada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, telah ada seorang lelaki yang mengaku menjadi nabi. Namanya Musailamatul Kazzab, iaitu Musailamah si penipu. Dia hantar surat kepada Nabi, tuan-puan sekalian. Beliau menghantar surat kepada Nabi, kan, dan menyatakan bahawa dia adalah salah seorang nabi. Dia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperakui bahawa dia adalah nabi. Dan untuk peringkat awal, Nabi mengutuskan salah seorang sahabat kepada Musailamatul Kazzab untuk memberikan, menghantar jawapan Nabi dalam bentuk surat juga. Tetapi menyedihkan, Musailamatul Kazzab dengan nak kata tentera bukan juga ya, dengan kumpulannya melakukan kezaliman dan membunuh, subhanallah, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Muslimin muslimat imati Allah sekalian, mereka yang mengakui menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ramai. Kalau nak kira, saya rasa tak tahulah berapa ratus ke ribu. Maksud tak, daripada Nabi Muhammad sampailah hari ini, banyak lagi ajaran-ajaran sesat pada hari ini. Sampailah peringkat awal tak ngaku lagi, peringkat awal sekian-sekian, sehingga akhirnya mengakui beliau adalah macam-macam lah ya, Nabi lah, Imam Mahdi lah, itulah, ini macam-macam. Jadi subhanallah muslimin muslimat, Nabi dah sebut secara jelas, tidak ada lagi Nabi selepasku, tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Rasulullah, fitnah-fitnah kecil dajjal. Dan subhanallah, jika Allah melindungi kita daripada fitnah besar Al-Masihud Dajjal, insyaAllah kita akan kuat untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang datang dalam pelbagai bentuk. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita kadang memang terleka dengan dunia ni. Kita kadang terpesona. Lalai tu biasa. Kadang buat maksiat. Tapi tanda orang yang Allah lindungi daripada fitnah-fitnah kecil ni, masuk fitnah ujian-ujian, penipuan-penipuan yang dilakukan oleh iblis dan syaitan, perkara buruk, tapi syaitan boleh memperindahkan perbuatan buruk kita rasa elok. Perbuatan maksiat rasa tak teruk sangat. Syaitan bagi rasa-rasa macam tu. Bagaimana rasa tak teruk sangat? Diri kita ni rasa macam okey je, sehat je, kaya je, hidup bahagia je, boleh je makan apa yang nak. Subhanallah. Begitulah kadang kelemahan kita sebagai manusia, menilai sesuatu daripada pandangan zahir mata, bukan pandangan mata hati. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi memang kita tak boleh lari. Ada waktu lalai, ada waktu leka, ada waktu kita melakukan maksiat, Allahuakbar, terangan ataupun secara tertutup, tersembunyi. Tetapi selagi mana kita beramal, contoh dengan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi ini, Allah akan tarik kita. Allah tarik kita. Kita jauh, Allah dekatkan. Kita lupa, Allah ingatkan. Subhanallah. Jadi itulah subhanallah kaedahnya, dengan kita beramal, bagaimana kita tanya, dengan Allah menyedarkan kita dengan pelbagai peristiwa yang berlaku dalam hidup kita.